مضل له ومن يدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada manusia yang boleh berlama-lama tinggal di dunia ini. Baik dia ini sebaik-baiknya orang atau dia ini seburuk-buruknya orang. Baik dia ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia ini orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah, ataupun dia ini adalah musuh Allah. Tidak ada yang boleh selama-lamanya dan berlama-lama di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di bumi yang kita tempati ini pernah hidup orang-orang hebat, pernah hidup para wali, pernah hidup para nabi, para rasul. Dulu pernah hidup namanya Al-Imam Asy-Syafi'i yang ilmunya diamalkan 1000 tahun. Yang orangnya ini cerdasnya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saking kuatnya hafalannya, kalau beliau itu masuk pasar ditutup itu telinganya, karena beliau khawatir kalau gak ditutup nanti mendengar omongan orang dalam pasar, hafal sekali dengar hafal dan menghapusnya sampai mati gak hilang. Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau baca kitab yang bagian kiri ditutup dulu, karena beliau khawatir kalau ngelirik ke kiri sedikit saja nanti yang kiri hafalnya lebih dulu daripada yang kanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu beliau hidup di dunia bernafas seperti kita bernafas, makan juga, dan sekarang juga sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali besar yang zikirnya ini dipelajari ke seluruh dunia termasuk di Tomboro ini. Namanya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ini walinya ini Masya Allah. Beliau itu zikir, amal sunnah, ma zalil abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Zikir, amal sunnah,
tengah-tengah zikir, tiba-tiba khadimnya itu ngambilkan minuman. Maka beliau sedang tawadhu itu, Allah, Allah, khadimnya datang. Agak berisik sedikit. Keretak-keretak. Siapa ini orang zikir malah ganggu aja. Mati. Langsung mati seketika. Maka beliau zikir lagi, Allah, Allah, satu hari, dua hari. Setelah lima hari ada bau busuk. Bau busuk dari mana ini? Dilihat loh, kok mati? Kok sudah jadi bangkai? Kok ganggu baunya ini? Hidup, hidup lagi. Jadi Sayyidina Nasabandi itu punya karomah, yang karomahnya itu seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pernah hidup di dunia, pernah makan juga, sangat hebat. Tapi juga sekarang sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ada orang yang enggak kalah hebat, namanya Al-Imam As-Suyuti. Kalau beliau itu ngecek hadis, ini sahih atau tidak sahih, ini benar atau hadis bohong, kalau beliau ragu, tanya langsung dengan Nabi. Ya Rasulullah, hadis ini benar enggak? Benar, itu sabda saya. Oh benar. Oh itu bohong, itu bohong. Dan sekarang juga sudah sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh, dulu Syekh Ilyas, muasisnya tabligh juga pernah hidup di dunia ini. Syekh Ilyas juga sudah berangkat. Kemudian diteruskan lagi Syekh Yusuf juga sudah berangkat. Diteruskan lagi Syekh In'am juga sudah berangkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak jauh-jauh, guru-guru kita juga sudah berangkat. Maknanya bagaimana? Maknanya tidak ada orang yang bisa berlama-lama di dunia ini, tidak ada. Setiap hari kita mendengar berita kematian, baik di HP atau diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Wah kita sedih, aduh, teman saya meninggal. Gak berapa lama lagi, aduh, tetangga saya meninggal. Ternyata mendekat ini, aduh, orang tua saya meninggal. Gak lama lagi, saudara saya meninggal. Tetapi jarang orang yang punya pemahaman, kematian juga akan datang kepada kita. Setiap mendengar ada berita kematian, yang meninggal itu dia, bukan saya. Dia. Tengah-tengah dia seperti itu, datang Israel ditepuk, sekarang giliran kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 4 bulan yang lalu, ketika Mukhtasar Bayan, di sana itu, banyak orang yang duduk di majelis itu. Dan sekarang juga sudah banyak yang sudah berangkat. Maka maknanya bagaimana? Yang sekarang duduk, nanti akan berangkat juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah jatahnya itu habis, gak bisa maju sedikit, gak bisa mundur sedikit, tepat pas. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika beliau menemui tamu-tamunya, di situ ada temannya Nabi Sulaiman duduk bersama beliau ngobrol. Tengah-tengah ngobrol, maka ada tamu itu yang wajahnya begitu berwibawa. Temannya Nabi Sulaiman itu dipelototi sampai gemetar, saking aura wibawanya itu luar biasa. Maka temannya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Nabi Allah, saya takut sama orang itu, siapa itu? Dia melototin saya ini, tulang-tulang saya mau lepas. Saya izin pinjam itu angin engkau, antar saya ke negeri India sana. Takut saya dengan orang itu. Maka diizinkan pakai angin sekejap, berangkat sampai ke negara India sana. Maka Nabi Sulaiman tanya kepada orang yang melotot tadi, kamu siapa?
saya Israel. Kenapa teman saya kamu pelotot itu, kenapa? Ya Nabi Allah, di dalam data saya Fulan bin Fulan pada hari ini jam sekian itu mati di negeri India sana. Tapi saya lihat kok masih jauh di Palestina ini, kenapa dia di sini ini? Ini apa enggak sesuai ini datanya ini? Ternyata dia minjam angin engkau untuk menjemput ajalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Usamah bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau beli satu barang, beli budak. Dicicil satu bulan. Beli barang, dicicil satu bulan. Biasa, kita motor aja cicil 3 tahun. Rumah ada yang nyicilnya 20 tahun, biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tampak sedih sekali. Beliau panggil sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan ala ta'jabuna min Usamah al-mushtari ila shahrin inna Usamah la tawilul amal. Hei sahabat-sahabatku, kamu enggak merasa aneh ya dengan Usamah itu? Apa kamu enggak merasa takjub, heran dengan Usamah itu? Bisa-bisanya dia beli budak, dia cicil sampai satu bulan. Begitu panjang sekali angan-angan dia itu. Demi Allah, tidak pernah saya mengangkat kepalaku kemudian saya merasa saya masih punya umur untuk menundukkan kepalaku. Demi Allah, saya tidak pernah itu menghirup satu udara kemudian saya merasa saya masih punya umur untuk menghembuskan udara saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kita ini jatahnya persiapan akhirat itu berapa tahun, tidak tahu. Ada orang yang diberi jatah persiapan akhirat panjang, orang-orang zaman Nabi Nuh ada yang 1000 tahun umurnya, berarti persiapan akhiratnya itu 1000 tahun. Umat Muhammad persiapan akhiratnya 60 tahun. Ada orang yang sudah 50 tahun meninggal, berarti persiapan akhiratnya cuma berapa? 45 tahun. Ada orang yang setelah balig itu baru 5 tahun sudah meninggal, berarti persiapan akhiratnya cuma 5 tahun. Ada setelah balig itu orang 2 hari sudah meninggal, berarti 2 hari untuk mempersiapkan kehidupan selama-lamanya. Ada orang setelah balig baru sebentar sorenya meninggal. Berarti akhirat dia siapkan hanya sepagi dan sepetang saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang pasti. Kematian itu perkara yang pasti. Dan umur kita itu tidak pasti berapa tahun. Maka orang yang cerdas yang memikirkan akhiratnya, dia putuskan, ambil satu keputusan, pokoknya saya harus memanfaatkan umur saya sebaik-baiknya. Jangan ada umur yang digunakan untuk lalai kepada Allah. La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidaklah ahli surga itu menyesal kecuali menyesali waktu-waktu yang dulu terlewat di dunia tanpa mereka zikir kepada Allah. Jadi 1 detik, 2 detik yang terlewat gak zikir itu penyesalannya sampai di akhirat sana nanti. Lah gimana waktu yang digunakan untuk maksiat kepada Allah? Lalai saja, tidak amal saja, itu penyesalannya gak ada habisnya. Bagaimana waktu yang kita buat malam-malam untuk menggunjing orang semalaman, untuk main HP semalaman, kira-kira di akhirat itu penyesalannya seberapa? Kita tidak tahu. Kadang-kadang amal yang sedikit itu pahalanya besar, kadang-kadang tampaknya dosa yang sedikit tapi bahayanya besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini takjub.
Di langit sana saya ada melihat malaikat tapi kayak raja. Malaikatnya begitu tampan atau indah gitu, sangat indah, sangat besar. Itu sayapnya enggak tahu jumlahnya berapa juta, begitu istimewa. Saking mulianya malaikat tadi, itu Allah beri dia kemuliaan duduk di atas satu singgasana yang terbuat dari emas, dari intan, dari permata. Saking mulianya malaikat tadi, itu Allah siapkan di samping kanannya, depannya, belakangnya ada 70 ribu malaikat yang bersop-sop yang tugasnya khidmat kepada satu malaikat itu. Saking mulianya malaikat tadi, sampai setiap dia bernafas Allah, Allah, dari hirupan nafasnya, mengeluarkan nafas, Allah ciptakan satu malaikat. Jadi satu hari itu jutaan malaikat yang tercipta gara-gara nafasnya aja. Ketika saya melihat itu kaget, ini malaikat siapa? Saya enggak berani bertanya. Mulia betul dia, sampai ribuan malaikat bersop-sop berkhidmat kepada dia. Mulia betul dia ini. Sebelum saya ke sini berjumpa dengan engkau, tadi saya melewati satu lembah. Di sana malaikat yang sangat mulia itu nangis teriak-teriak. Sayapnya yang begitu indah tadi Allah copot semua, sobek semuanya. Wajahnya pucat. Dia mengatakan, Isma'li ya Jibril, syafaati saya wahai Jibril. Saya kaget lah, ini kan malaikat yang mulia kemarin. Wa majirmu, dosa kamu itu apa Tuhan? Sehingga Allah lepaskan semua kemuliaanmu, itu dosa kamu apa? Maka dia mengatakan, wa yahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ada dosa yang kecil tampaknya, tapi ternyata dosa itu membuat Allah murka kepada saya. Loh, apa itu? Kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang waktunya beliau dipanggil oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi datang naik ke langit Isra Mi'raj. Semua malaikat menghormati beliau. Salam semua dengan beliau, para nabi, para rasul. Beliau naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai beliau melewati tempat istana singgasana saya tadi. Ketika dia lewat, saya itu gak berdiri. Maka Allah berfirman, hei malaikatku, kamu gak adab dengan kekasihku, saya lepaskan semua kemuliaanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat Jibril itu doa, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Allah berfirman, ya saya ampuni dosa dia, tobatnya dia harus hampir sepanjang hidupnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bagaimana? Perkara adab, Nabi datang tidak berdiri, ini sepertinya perkara biasa. Tapi karena Rasulullah itu kekasih Allah, sirrul kainat, sarinya alam semesta, orang yang sangat dicintai oleh Allah, enggak adab dengan Nabi itu bisa bahaya betul. Nah, kadang-kadang kita ini mendengar sabda Nabi dalam ta'lim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, Nabi bersabda begitu, kakinya diselonjorkan. Dengar itu sabda Nabi, campur setengah tidur. Ini tampaknya ini biasa. Tapi kita khawatir jangan-jangan ini mengganjel kita mau masuk surga gak jadi karena kamu gak adab dengan nabiku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Hasan As-Sabili ini adalah walinya wali, masya Allah, yang punya hizib Bahar, hizib Nasr itu. Setiap hari beliau berjumpa dengan Nabi, setiap hari beliau berjumpa dengan Nabi.
ketika beliau sudah mulai ngajar kitab fikih, langsung gak ketemu Nabi lagi. Gak pernah ketemu Nabi lagi. Dia sedih, ya Allah, salah saya apa? Saya ngajar hukum-hukum agama, kenapa tiba-tiba saya ini kok gak ketemu Nabi lagi? Sampai berapa hari, 40 hari atau 4 bulan, saya lupa riwayatnya. Setelah itu beliau istikharah, doa, tobat, 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 maka jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau ini kok enggak mau ketemu dengan saya? Kenapa? Apa jawaban Nabi? Setelah kamu ngajar fikih, kamu enggak ada. Kamu manggil Imam Syafi'i, Syafi'i mengatakan, Malik mengatakan, itu adalah kekasih saya. Kamu panggil Malik Syafi'i, saya enggak suka dengan kamu itu. Jadi adab itu perkara yang tampaknya biasa, tetapi ini adalah perkara yang sangat penting. Seorang wali merasa hatinya itu gelap sampai 40 hari, bingung dia, apa salah saya ini. Ketika dia istikharah tanya gurunya, ketemu itu, salahnya apa? Masuk WC pakai kaki kanan. Itu sudah menggelapkan hati selama 40 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini hidup ini yang fokus. Pokoknya amal, keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya. Perkara-perkara yang tidak penting tidak perlu diruncingkan. Menghabiskan umur tetapi tidak menambah amal. Maka hidup itu sudah berapa banyak saya baca Al-Quran. Minggu ini jamaah sudah mau dikeluarkan berapa. Bagaimana amal masjidnya, bagaimana? Menggunjing orang, debat sana sini, panas-panasan di media sosial, itu sudah gak zaman. Menghabiskan waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan pahala. Maka kita ini harus fokus. Umur yang sisa umur kita ini kita gunakan untuk amal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kita kalau amal di depan raja, ditunggu oleh Pak Presiden. Kerja itu hati-hati. Kenapa Tuhan kerjanya hati-hati? Diawasi Pak Presiden, saya enggak berani kerja seenaknya. Kita berbuat di depan kiai, di depan orang-orang mulia, nanti akan hati-hati, ini ada Pak Kiai. Saya enggak mau berbuat seenaknya. Dan kita setiap hari diawasi oleh Allah. Salat kita ini dilaporkan kepada Allah. Dakwah kita dilaporkan kepada Allah. Zikir kita dilaporkan kepada Allah. Tahajud kita juga dilaporkan kepada Allah. Masa kita dilaporkan ala kadarnya? Kita sekarang sudah amal. Banyak dari kita sudah amal, tapi ala kadarnya tadi. Salat ya salat. Zikir ya zikir, tidak ada keseriusan dalam zikir, tidak ada sungguh-sungguh dalam amal. Sehingga kalau orang ditanya zaman dahulu itu, kalau orang son pada ulama, ulama tadi tanya kepada dia, Tuan, umurmu sekarang berapa? 50 Tuan. Kalau kamu? 60. Kalau kamu? 70. Saya tanya kepada Tuan, rasanya sholat kamu ketika umur kamu 70 itu beda enggak dengan sholat kamu ketika umur 15 tahun dulu? Kalau sama, berarti maknanya umur yang kita diberi oleh Allah untuk persiapan akhirat 40 tahun itu enggak ada gunanya apa-apa. Sekarang kita semakin hari semakin tua, semakin hari sudah jenggotnya semakin putih, semakin hari tubuhnya semakin lemas. Kita harus merenung sekarang ini. Hari ini kualitas sholat saya itu meningkat apa enggak kira-kira? Hari ini dulu saya mendengar azan, ketika saya belum menjadi karpun, belum kenal agama, belum jadi ahbab itu dengar azan biasa. Sekarang dengar azan ada getaran hati apa enggak? Kalau tidak, berarti umurnya tambah tapi amalnya tidak tambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha itu amal sebaik-baiknya. Ada orang itu sholat shof awal 40 tahun. Enggak pernah bolong 40 tahun.
Suatu ketika ada urusan dikit, dia mundur sopnya. Dikit, cuma sop ketiga gitu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka terbesit dalam hatinya, aduh, saya biasanya ahli sop awal dipanggil oleh seluruh orang kampung kenal dengan saya. Sop awal gak pernah bolong 40 tahun. Sekarang kok sop ketiga ini, kira-kira nanti orang-orang akan membicarakan saya apa ya? Maka dia langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Ternyata sholatnya selama 40 tahun saya itu riya semua ternyata. Langsung dia kobok 40 tahun. Ini orang memikirkan akhirat itu begitu, diteliti lagi apa kurangnya diri saya ini, sholat saya ini kurangnya apa, muamalah saya kurangnya apa. Itu orang yang menginginkan kebaikan, bukan orang yang dikasih tahu kurangnya malah marah. Saya banyak kurangnya, kamu juga lebih banyak. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-ashrah al-mubasharah bil jannah, orang yang sangat mulia. Beliau itu setiap hari mendekati Sayyidina Hudzaifah, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah itu orang yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi data munafikin mulai zaman Nabi sampai hari kiamat. Insyaallah nama kita enggak ada di situ insyaallah. Amin. Allahumma ja'al. Insyaallah enggak ada. Nauzubillah min dzalik. Sampai kalau mau salat mayit itu Sayyidina Umar lihat dulu, Hudzaifah ada enggak? Kalau ada salat, berarti bukan munafikin ini. Kalau enggak ada, aduh, tunggu dulu. Tunggu Hudzaifah datang dulu. Setiap hari Sayyidina Umar itu tanya pada Hudzaifah, Hudzaifah, saya ini kurangnya apa? Oh, enggak ada kurangnya Tuhan, istimewa, Tuhan itu istimewa. Jangankan manusia, jin aja dengan Tuhan itu takut, setan itu takut. Kalau ada satu lorong Tuhan lewat di situ, setan minggir, cari lorong yang lain. Kurang hebat apa Tuhan itu? Pasti ada kurangnya. Apa? Gak ada Tuhan. Omongan engkau itu sesuai dengan langit. Sayyidina Umar itu punya kelebihan yang beliau bicarakan itu sesuai dengan langit. Ayo. Pasti ada. Apa? Gak ada Tuhan. Yang saya lihat gak ada. Pasti ada. Hari ini ada orang gitu kan? Kurang saya apa? Gak ada. Pasti ada. Oh banyak Tuhan. Maka Sayyidina Hudzaifah bilang, ada. Satu aja. Saya lihat Tuhan itu bajunya dua. Ada baju musim dingin, ada baju musim panas. Itu kan mubazir Tuhan. Yang kedua saya lihat Tuhan itu kalau makan lauknya dua. Itu berlebihan Tuhan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Makan lauk satu bisa, kenapa mesti dua? Maka Sayyidina Umar, itu ya kekurangan saya. Iya, itu dulu. Alhamdulillah, bajunya tinggal satu, auknya tinggal satu. Maknanya bagaimana orang itu kalau memikirkan akhirat, dia akan terus diteliti itu dirinya. Kurangnya apa ya? Kurangnya apa ya? Sholat saya sudah meningkat belum? Salahnya apa? Dakwah saya bagaimana? Terus diteliti terus, hasilnya. Qoblaan tuhasabu, dihisab dirinya, nanti meningkat. Tapi kalau orang itu mengalir saja, lah ini justru mengalir ke neraka. Hidup itu mengalir aja Pak. Mengalir kemana? Kok mengalir aja? Maka bagaimana dari usaha 4 bulan ini, kita sekarang fokus kepada amal. 4 bulan depan datang ke sini itu jamaahnya sudah meningkat. Jangan sampai itu pengiriman jamaah sudah berkurang. Saya lihat banyak berkurang itu. Jamaahnya meningkat, amal masjidnya meningkat, tahajudnya meningkat. Insyaallah nanti kalau kita datang Israel sudah kaget. Bagaimana? Siap? Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.